Agus Hilal, berusia 50 tahun, warga Juwiring, Klaten, Jawa Tengah, mengaku istrinya yang bernama Evriani, 42 tahun, telah hilang sejak Juli 2021. Menurut pengakuan Agus, alasan istrinya pergi dari rumah masih belum diketahui. Istrinya juga merasa tak ada permasalahan atau cekcok dengan istrinya itu. Dirinya juga tak menemukan pesan apapun dari istri tercintanya itu. Agus membenarkan jika dirinya akan menyiapkan hadiah uang sebesar 5 juta rupiah bagi orang yang berhasil menemukan Evriani dan membawanya pulang. Agus mengaku telah melapor ke polisi. Agus berharap bisa bertemu kembali dengan istrinya itu. Seperti diberitakan, Evriani pergi berjalan kaki dari rumahnya di Dukuh Ngerni, Juwiring, pada 25 Juli 2021 pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Istrinya, kata Agus, saat itu mengenakan long dress warna hitam, membawa tas lempang warna putih. Lalu juga mengenakan jaket kulit warna coklat, bagian depan bertuliskan Asbil, baju ganti atau long dress merah dan pink.